Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Triandri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan menjelajahi perpustakaan Sueman HS, yaitu terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 462 Jadi Rejo Sukajadi Pekanbaru Riau. Perpustakaan Sueman HS termasuk perpustakaan termegah di Riau, bahkan salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia yang mempunyai 5 lantai. Gedung ini memiliki arsitektur unik dan fasilitas yang lengkap. Perpustakaan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat mulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Baiklah, saat memasuki perpustakaan, kita disambut dengan dekorasi elegan dan nyaman. Nah, sebelum kita memasuki lantai atas, kita dianjurkan untuk mengisi buku tamu lewat komputer yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Setelah kita mengisi buku tamu kita, wajib menitipkan barang bawaan kita seperti tas yang dipenitipan tas yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan. Setelah memasuki lantai 1, sudah dipenuhi dengan berbagai buku pelajaran yang sudah tersusun rapi, sehingga mempermudah kita untuk mencari buku yang ingin kita baca. Di sini juga terdapat tempat kita untuk membaca, ditambah dengan melihat pemandangan di luar. Di lantai kedua juga terdapat buku-buku yang banyak jenisnya. Di lantai kedua ini, bukunya lebih spesifik dibandingkan buku yang ada di lantai sebelumnya. Di sini juga terdapat buku tentang budaya seperti sejarah dan syair. Nah, sekian dari vlog perpustakaan Sueman HS dari saya. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan. Jadi kapan nih teman-teman datang ke perpustakaan Kembangan Warga Pekanbaru nih? Buruan ya, pamit undur diri dulu. See you guys.